Mic test. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sesi ini akan bermula dalam lebih kurang pukul 9.30. Kepada rakan-rakan yang sudah masuk ke sesi live ni, jangan tinggalkan sesi live ni. Bantu kami untuk share dahulu dalam lebih kurang 2 minit untuk kami bersiap sedia dari sudut teknikal dan juga bersiap sedia dari membuat sedikit persediaan lah. Okay, sementara tu bantu kami untuk share sesi live ini supaya lebih ramai yang mendapat manfaat hasil daripada sesi live kita hari ini, insyaAllah. Jadi insyaAllah 2 minit daripada sekarang kita akan mulakan sesi live kita pada hari ini, insyaAllah. Okey, sekali lagi diingatkan, sesi live ni akan bermula pada pukul 9.30. Jadi kepada anda yang sudah berada di dalam sesi live ni, boleh bantu kami untuk share dahulu sesi live ni supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat dan dapat join kita pada hari ni, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan mula pada bila-bila masa. Okey, waktu sudah pun menunjukkan 9.30. Jadi insyaAllah saya akan mulakan sesi ini sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الحديث هادي محمد وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bertemu kita sekali lagi setelah sekian lama Bu Sejen tidak bersiaran di ruangan Facebook disebabkan kita cuba-cuba untuk bersiaran di TikTok. Tapi malangnya di TikTok bukanlah tak dapat sambutan tetapi terlampau banyak sangat restriction yang mengakibatkan akhirnya kita rasakan Book Surgeon perlu kembali semula ke Facebook. Jadi hari ini insyaAllah
Kita akan bersama-sama untuk membincangkan sebuah tajuk yang agak hangat, iaitu tajuknya yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah berkenaan dengan yang bertajuk Belenggu Poligami. Baik, sebelum saya nak memperkenalkan panelis kita pada hari ini, walaupun panelis ni tidak perlu lagi untuk kita perkenalkan, adalah beberapa orang yang tanya saya ataupun tanya Bu Sujin, kenapa buat perbincangan berkenaan dengan poligami ini pada Malam Merdeka. Saya cakap dekat kawan saya, kita ada dua sebab kenapa kita bincang isu poligami ini pada Malam Merdeka. Yang pertama, sebabnya Bu Sejen daripada dulu sentiasa konsisten untuk memerdekakan masyarakat, memerdekakan fikiran masyarakat daripada kejahilan. Itu yang pertama. Yang kedua ni, sebab apa kami bincang tajuk poligami ni pada Malam Merdeka? Sebab tengoklah kami punya panelis, Ustaz Mat Malaya. Tak cukup patriotik lah nama tu. Jadi disebabkan itulah dengan itu saya memperkenalkan panelis kita pada hari ini, iaitu Ustaz Rizal Azizan ataupun Ustaz Rizal lebih mesra dengan nama Ustaz Mat Malaya. Assalamualaikum Ustaz. Syazwan dan semua kru Book Surgeon yang terlibat pada malam ini, alhamdulillah. Suara saya okey? Okey. Ha? Alhamdulillah. Okey Ustaz. Semangat. Kita nak bincang isu yang sangat panas. Ya, insya-Allah. Okey. Baik. Bila kita nak berbicara berkenaan dengan isu ataupun bila kita nak berbicara berkenaan dengan perkahwinan, poligami dan sebagainya. Mahu tidak mahu kita kena membincangkan ini, perkara ini dari sudut pandang agama. Okey, bila kita nak berbicara berkenaan dengan perkahwinan dan poligami ni, macam mana pun kita tak boleh lari daripada berbincang dari sudut pandang agama. Ia penting kerana apa? Kerana jika kita tak membincangkan ini dalam sudut pandang agama, ia akan mula bercampur baur dengan emosi, dia akan mula bercampur baur dengan hujah-hujah yang kebanyakannya hanya nak melepaskan nafsu serakah sendiri. Ada yang berpihak kepada satu pihak ini, ada berpihak pada satu pihak ini. Akhirnya, kita semua kena tahu, kita semua kena ingat bahawa ada sebab kenapa kita kena kembali kepada agama, kerana kita berbalik kepada hadis Nabi, iaitu aku taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan kepada kamu semua dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kita tahu dah. Jadi disebabkan itulah Bu Sejen tak panggil orang yang tak tentu hala yang mai bagi pendapat. Kami pilih orang yang sesuai untuk kita bincangkan isu yang hangat ini pada hari ini, insyaAllah. Okey, sebelum saya nak mulakan sesi, rasanya ramai yang dah tak sabar nak dengar sendiri penerangan daripada Ustaz Ustaz Mat. Jadi saya nak bagi tahu sikit kepada yang stay dengan kita pada hari ini, untuk pengetahuan anda semua, hari ini jika anda semua bertahan sampai ke penghabisan live ni, insyaAllah Book Surgeon ada sediakan sedikit cenderahati kepada anda, yang mana ia terhad kepada 5 orang sahaja. Jadi di akhir, cara dia mudah, ada 3 kata kunci yang saya akan berikan nanti, yang mana 3 kata kunci itu akan diberi pada awal, pertengahan dan di akhir sesi live ini. Jadi apa yang anda perlu buat adalah bila anda dah dapat kata kunci tu, anda cuma perlu sebut kata kunci, bukan sebutlah, just hantar kata kunci tu di kami punya DM Facebook,
dan kami akan PM anda untuk beri sendera hati tersebutlah, insyaAllah. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya nak teruskan kepada soalan yang pertama kepada Ustaz Mat. Baik Ustaz, bila kita berbicara berkenaan dengan poligami, okey, bila kita perasan, bila berlaku saja isu yang terkait dengan saudara ni kahwin dengan dia ni, dia ni poligami dengan orang ni, ada orang yang ada sekumpulan yang akan dia mula-mula, dia akan trigger. Dia akan terus trigger tanpa bertenang dulu, dengar cerita dulu, dia akan terus trigger. Jadi untuk fenomena ini, adakah ini pertanda bahawa orang sudah mula bersangka buruk dengan sunnah itu sendiri, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri? Ada orang yang sudah mula skeptikal ataupun sudah ada orang yang mula skeptikal dengan individu yang menunggang, depa kata tunggang sunnah tu. Jadi apa pandangan Ustaz untuk soalan ni Ustaz? Silakan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Syazwan di atas soalan yang dikemukakan. Dan saya ucapkan tahniah kepada pihak Book Surgeon yang menganjurkan diskusi ataupun perbincangan kita pada malam ini. Kita tak boleh menafikan apabila timbul kes yang terdekat, iaitu berhubung dengan seorang individu yang dikenali dengan Abang Tesla yang memviralkan rakaman ataupun situasi beliau untuk berkahwin poligami, maka hal ini telah menjadi heboh sehingga kita terkejut dengan beberapa pihak yang memberikan komentar dan ulasan yang kalau dilihat perkataan-perkataan mereka itu boleh membawa kepada mempersendakan agama, mungkin tidak ada niat untuk menghina agama, mungkin kerana tidak suka dengan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu tertentu, tetapi ulasan itu menjurus kepada mempertikaikan sunnah, mempersendakan syariat poligami, dan akhirnya dia boleh membawa kepada akidah kita tentang hukum yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu penting pencerahan ini disebarluaskan, dan saya terpanggil untuk menyertai bicara ini kerana saya rasa perlu untuk kita meletakkan beberapa garis panduan dalam kita berbicara soal poligami. Ini soal yang sangat sensitif untuk kita bincangkan. Nombor satu, apabila kita sebut poligami, kita tak boleh menafikan bahawa sebelum daripada Islam, manusia memang memiliki ramai wanita. Tamadun Cina umpamanya, kalau kita membaca dalam tamadun Cina, saya membaca antaranya tamadun Cina yang ditulis oleh saudara Aiman Rashdan, satu buku yang menarik tentang sejarah Cina. Beliau menulis tentang tamadun Cina, bagaimana wujudnya gundik-gundik, wanita-wanita simpanan yang bertugas melayan maharaja. Demikian juga kalau kita membaca tamadun Rom. Artinya tamadun-tamadun sebelum daripada Islam memang mereka mengamalkan berbilang-bilang wanita. Dan kita tak boleh nafikan kalau nak dibandingkan dengan syariat poligami, wanita pada era-era yang saya sebutkan tadi ini diperhambakan semata-mata untuk kepuasan nafsu, seperti barangan-barangan yang lain. Sebab itu sebelum kita nak komen, kita nak kritik atau kita nak mempertikaikan syariat Islam, kita hendaklah melihat bagaimana wanita-wanita yang sebelum daripada Islam dilayan. Kalau kita nak katakan Islam menjadikan wanita sebagai hamba, menjadikan wanita sebagai barangan, boleh dinikahi lebih daripada satu, lihat tamadun-tamadun sebelum daripada Islam. Juga mereka lebih daripada itu menjadikan wanita hingga tidak ada hak. Boleh memiliki 100, 200 orang wanita dalam masa satu masa yang sama. Dan mereka tidak diberikan hak. Mereka boleh dibuang, ditinggalkan begitu sahaja. Berbeza dengan syariat poligami. Itu yang pertama.
Yang kedua, apabila kita sebut tentang poligami, kita kena faham ia adalah syariat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Sebab itu apabila kita nak komen, kita nak memberikan ulasan, kita nak memberikan pandangan, hendaklah kita berhati-hati. Kerana poligami ini bukan ciptaan manusia. Poligami ini bukan perkara yang diada-adakan. Tetapi ia merupakan syariat yang sabit ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada pihak yang nak memperjuangkan hak wanita, lihat dahulu bagaimana pihak-pihak yang selain daripada Islam melayan wanita mereka. Dan cuba bandingkan pula bagaimana syariat poligami yang menjamin hak isteri-isteri tersebut, isteri-isteri tersebut sama taraf, tidak ada beza isteri pertama, isteri kedua, yang isteri yang ketiga, dan mereka semua mempunyai hak dari sudut nafkah, mereka mempunyai hak dari sudut kasih sayang dan sebagainya. Dan jika hendak ditinggalkan, ada hak-hak yang mesti diberikan. Artinya, mereka tidak dilayan seperti mana layanan yang diberikan oleh pihak-pihak selain daripada Islam. Ini saya nak jawab bagi pihak-pihak yang kadang-kadang mereka mempertikaikan, memperjuangkan tentang hak wanita, tetapi mereka tidak melihat bagaimana wanita dilayan di dalam apa pegangan ataupun syariat ataupun kita panggil sebagai pihak-pihak yang lain daripada Islam. Itu yang pertama. Kalau kita lihat juga, saya nak sebut, okey, setuju ataupun tidak. Ada pandangan yang kata kalau kahwin ni, kahwin poligami ni tak bagus. Kahwin poligami ni tak baguslah, menganiaya wanita dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, pihak-pihak yang trigger dengan poligami ni, yang rasa terganggu dengan poligami, mereka boleh menerima pula perhubungan bebas bersekedudukan tanpa ikatan, bersekedudukan tanpa ikatan yang diamalkan oleh pihak barat. Kita lihat baru-baru ini ada seorang artis daripada Malaysia yang telah bersama berbelas tahun baru nak berkahwin. Tidak ada hak yang dijamin, hubungan yang tidak ada apa-apa ikatan. Yang ni kita boleh terima pula, yang ni okey pula. Tapi kalau orang nak berkahwin dengan dijamin hak mereka, ada ikatannya, ada tanggungjawabnya, ini satu benda yang menindas wanita. Ini satu benda yang menzalimi wanita. Sedangkan kalau kita tengok bersekedudukan tanpa hubungan, kan? Orang kata apa yang diamalkan oleh sebahagian pihak, kan? Duduk berbelah-belah tahun, kemudian boleh ditinggalkan begitu saja sebab tidak ada apa-apa komitmen, tidak ada apa-apa ikatan, kontrak di antara perhubungan, di antara dua pihak ini, diterima, tak ada orang komen, tak ada orang marah, tak ada orang jadikan isu. Ini perkara yang sepatutnya kita beri perhatian. Okey, saya juga nak respon tentang apakah ini tanda sangka buruk kepada sunnah. Okey, saya minta para penonton yang menonton dan semua umat Islam yang mengikuti perbincangan kita, tolong bezakan, tolong asingkan antara syariat poligami dengan pengamal poligami. Saya bagi contoh. Kadang-kadang orang melihat poligami itu buruk berdasarkan kepada satu dua kes kegagalan rumah tangga poligami. Tengok orang yang kahwin dua, anak-anak terbiar. Tengok orang yang kahwin dua, rumah tangga berantakan, isteri terabai. Ini bukan masalah syariat poligami. Ini masalah pengamal poligami, masalah diri sendiri. Okey, saya nak bagi hujah mudah saja. Apa hujah saya? Kalau kita kata poligami menyebabkan anak-anak terbiar, poligami menyebabkan isteri dizalimi, poligami menyebabkan rumah tangga berantakan, saya nak tanya dengan jujur kepada wanita-wanita di luar sana, kepada masyarakat yang trigger dengan kepada masyarakat yang trigger dengan poligami atau yang agak apa allergic dengan poligami. Apakah perkahwinan monogami? Apakah perkahwinan yang bukan poligami? Tak berlaku pergaduhan, tak berlaku pengabaian anak, tidak ada penderaan kepada isteri, tidak ada masalah rumah tangga, tidak ada masalah hubungan suami isteri.
Jawapannya ada. To be fair, kena adil. Isunya bukan poligami, isunya bukan monogami, isunya bukan isteri satu, isteri dua. Isunya sikap lelaki tersebut, sikap suami tersebut. Sebab itu kita tak boleh jadikan satu dua kes kegagalan rumah tangga poligami sebagai hukuman kepada keseluruhan syariat poligami itu. Monogami juga sama. Kalau kita nak katakan poligami anak-anak yang terbiar, berapa ramai anak-anak yang terbiar daripada keluarga yang tidak berpoligami? Isteri dipukul. Kalau kita tengok, suami dia tak poligami, tetap dia dipukul. Dan ada juga suami-suami yang berpoligami tak pukul isteri. Jadi kenapa kita nak ambil satu dua kes kegagalan rumah tangga ini nak dihebohkan? Sedangkan monogami juga berlaku hal yang sama. Ini satu benda yang sepatutnya. Kadang-kadang orang kata, tengok poligami kesan dia macam ni. Ingat, bila poligami jadi macam ni. Bila poligami, apa yang berlaku? Hal yang sama juga boleh berlaku tanpa poligami. Ha, kan? Ha, itu yang saya nak sebutkan. Kemudian saya juga nak menyatakan dalam soalan yang pertama secara ringkas. Kerana kita ada banyak soalan-soalan lagi yang mungkin akan timbul. Okey. Apakah orang yang berpoligami? Selalu mereka akan timbulkan isu. Solat berjamaah tak mau ikut Nabi. Puasa Isnin Khamis tak mau ikut Nabi. Apa benda-benda lain tak mau ikut Nabi. Tak kahwin ramai nak ikut Nabi. Ini semua nak mempergunakan sunnah. Pertama, ya, kita mengakui bahawa memang ada pihak yang menggunakan hal ini untuk kepentingan diri mereka. Itu kita tak nafikan. Memang ada di sana satu dua pihak yang beralasan ini sunnah Nabi untuk apa menghalalkan tindakan. Itu kita tak nafikan, memang di sana wujud. Tetapi sidang penonton, sahabat-sahabat yang mengikuti perbincangan kita pada malam ini, untuk kita nak mengatakan bahawa satu orang tu dia tak ambil sunnah itu, hanya dia ambil sunnah ini, juga satu penilaian yang tak wajar. Kerana saya melihat ramai sahaja orang yang mengamalkan poligami dalam sunnah-sunnah yang lain, dia melakukan hal yang sama. Dia menjaga salat jamaahnya, dia menjaga akhlaknya, dia menjaga pergaulannya sesama masyarakat, dan amalan-amalan lain dia buat. Dan dalam masa yang sama, dia nak menghidupkan sunnah Nabi iaitu berpoligami. Ini satu perkara yang saya ingat tidak adil. Kita nak bakul, apa kita nak membakulkan semuanya, mereka ni yang lain tak mau ikut Nabi, yang tu saja mereka nak ikut Nabi. Kita tak afikan ada, tapi ramai juga yang kehidupannya telah mengikuti Nabi. Dari sudut perwatakannya, dari sudut perhubungannya, muamalahnya dengan masyarakat. Dan akhirnya dia nak menghidupkan satu lagi sunnah Nabi iaitu berpoligami. Dan kita juga faham, bukan semua sunnah itu wajib. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat. Jadi kita tak boleh salahkan kalau dia nak menghidupkan sunnah poligami. Dalam masa yang sama dia tak menghidupkan sunnah yang lain. Mungkin dia berusaha ke arah nak menghidupkan semua sunnah itu, tetapi memerlukan masa dan mengikut prioriti keutamaan. Ini bagi saya yang pertama. Sebab itu apabila kita mendengar tentang isu poligami, sebelum kita nak beri komen, sebelum kita nak trigger, sebelum kita nak elegi, sebelum kita nak melompat, sebelum kita nak meloncat, sebelum kita nak beremosi, tolong nilai dengan waras. Tolong nilai dengan adil. Seperti yang saya bawa contoh tadi. Beberapa isu yang ditimbulkan tentang poligami, sebenarnya isu itu juga berlaku pada monogami. Dan juga saya kata tadi, kalau orang bukan Islam, non-Muslim, mempertikaikan syariat poligami, sebelum daripada Islam mensyariatkan poligami ini, telah wujud amalan-amalan memiliki wanita yang ramai, memiliki isteri-isteri simpanan, mistress-mistress ni di kalangan budaya orang bukan Islam. Dan tapi Islam dia ada sistem dia, ada cara dia, ada prinsip dia, ada undang-undang dia, ada kaedah dia yang lebih menjamin dan membela wanita. Sebab itu tidak ada mana-mana syariat yang mengangkat wanita melebihi daripada syariat Islam. Itu pandangan saya pada pusingan dan soalan yang pertama yang diajukan oleh Saudara Syazwan. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Rizal Azizan. Tuan-tuan, tengok. Inilah dia. Analis yang kami pilih ni memang tak salah. Inilah dia. InsyaAllah orang yang akan membantu kita
memberi pencerahan berkenaan dengan poligami ataupun tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi seperti yang Ustaz kata tadi, bila kita berbincang berkenaan dengan poligami, untuk orang yang trigger dan mungkin dia terus label kata macam-macam lah, keluarlah macam-macam labelan, keluarlah macam-macam komen bila dengar orang berpoligami ni. Benda pertama sekali yang kita kena tahu sebelum kita nak trigger, macam Ustaz kata, ia adalah syariat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan ciptaan manusia yang diada-adakan. Itu kena ingat dulu. Jadi nilai dengan adil. Bila kita nak nilai dengan adil, kita kena tahu tak semestinya orang nak dengar komen kita ni yang kita beria nilai, bawa pi sembang, buat podcast gila-gila dah. Kita kena tengok dulu adakah penilaian kita tu adil, adakah kita berkemampuan untuk menerangkan supaya apa ni isu-isu yang panas sebegini, sensitif sebegini, kena akhirnya orang kan untuk ambil sesuatu tu luar daripada konteks. Kita tengah cerita pasal lain tapi orang faham dengan cara yang berbeza. Jadi itu untuk pusingan atau persoalan yang pertama, panas. Jadi untuk tuan-tuan yang ingin bertanyakan soalan, kita just nak beritahu yang tuan-tuan boleh naikkan soalan tuan-tuan di ruangan komen. Untuk pengetahuan semua, sesi live hari ini bersiaran di di Book Sejen dan juga di Pro Media Tajdid. Jadi insyaAllah kami mengharapkan agar lebih ramai orang yang mendapat manfaat ataupun dapat berbincang berkenaan dengan isu kita pada hari ini. Jadi untuk seperti yang tadi kita dah janjikan, yang kita akan rilis kata kunci yang pertama. Jadi untuk tuan-tuan yang berada dalam sesi live ini, kata kunci yang pertama untuk sesi live pada hari ini, ya, untuk pengetahuan anda semua, anda akan memenangi hadiah istimewa daripada kami insyaAllah, yang mana kami akan postkan kepada anda nantilah. Jadi apa yang anda perlu buat, kumpul kata kunci ini, DM kami di Facebook supaya kami dapat uruskan berkenaan dengan pengurusan pengantaran hadiah nanti. Jadi untuk kata kunci yang pertama, berdamai. Itu kata kunci yang pertama, berdamai. Okey. Baik. Kita akan teruskan ke soalan yang kedua. Ustaz, bila Ustaz katakan berkenaan dengan ada individu yang dia marah pasal poligami, tapi bila ada orang bersekedudukan sebelum nikah ataupun tak menikah, tak ada pula sekecoh bila ada isu poligami. Soalan dia, Ustaz, kita rasakan poligami ni mungkin ataupun ia adalah memang solusi kepada gejala kad luar nikah. Soalan dia, adakah channel menyalurkan nafsu tu adalah channel yang betul, Ustaz? Channel untuk dia ada, ialah nafsu untuk ada lebih. Jadi adakah menyalurkan nafsu tu adalah channel yang betul dengan berpoligami? Apa pandangan Ustaz? Silakan Ustaz. Okey, okey Syazwan. Saya suka sangat dengan soalan ni. Soalan ni sangat banyak dimainkan. Saya tengok komen-komen yang diberikan oleh sebahagian netizen ni, semuanya dia akan pusing pergi kepada soalan ni. Iaitu orang yang poligami ni dia buat kerana nafsu. Ni yang menikah banyak ni kerana gila seks, kerana kuat nafsu. Ini yang kahwin lebih ni kerana nafsu. Ini selalu ditimbulkan. Sehingga nampak kata tak elok, buruk dan sebagainya. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah dan seluruh masyarakat Malaysia yang menonton live ini, ketahuilah bahawa perkahwinan kerana nafsu ni bukan poligami saja. Monogami pun kerana nafsu. Siapa yang nak nafikan? Siapa yang boleh menafikan bahawa perkahwinan dibina, salah satu faktor yang terbesarnya ialah kerana nafsu? Sebab itu apabila manusia dia ada nafsu. Sebab itu kalau dia tak kahwin dua, kahwin tiga, dia kahwin seorang pun kerana nafsu.
Cuma mungkinlah aku kahwin kerana cinta, atau aku kahwin kerana tanah air, aku kahwin kerana semangat kemerdekaan. Ini bahasa yang kita tak boleh nak ambil. Tapi hakikatnya orang kahwin kerana nafsu. Sebab itu kita tengok, apabila sebahagian ajaran, apabila satu orang tu dia kuat agama, satu orang tu dia mendekatkan diri kepada Tuhan, dia tak boleh berkahwin. Dia tak boleh berkahwin. Dia telah menyelisih fitrah dia. Maka kita nampak ada kes cabul, kes luar tabi'i. Kerana apa? Kerana dia tak dapat menyalurkan nafsu dia. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, kita dapati jelas kepada kita, apabila datang seorang lelaki, dia kata dia tak mau kahwin, dia nak menumpukan sepenuhnya hidup dia kepada ibadah. Dia nak tumpukan seluruh hidup dia untuk ibadah. Apa kata Nabi? Dia kata, inni akhsyakum wa atqakum lillah wa atazawwajun nisa. Akulah manusia yang paling takwa kepada Allah. Akulah manusia yang paling takut kepada Allah. Dan aku berkahwin. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang tidak suka untuk berkahwin, yang membenci sunnahku, dia bukan daripada umat aku. Artinya perkahwinan memang dibina di atas nafsu. Itu saya nak bagi clear ni, sebab orang selalu kata poligami ni kerana dia kuat nafsu. Lepas tu bila orang tengok kahwin banyak, dia ni gila set. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, tak perlu tunggu nak kahwin 3-4 untuk gila set. Hatta tak kahwin pun dia boleh gila set. Kita tengok pedofilia, kita tengok sumbang mahram, kita tengok juga kih rogol, bukan isu poligami. Luar tabi'i, semua itu kerana nafsu. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita, dalam diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi lihat satu wanita lalu, kemudian timbul syahwat pada diri Nabi. Nabi mendapatkan isterinya Zainab. Dalam riwayat itu menyebut Zainab ketika itu sedang menyamak kulitnya. Nabi mendapatkan isterinya, Nabi menunaikan hajatnya, kemudian Nabi keluar bertemu dengan para sahabat, kemudian Nabi mengatakan, jika wanita itu datang, panjanglah ceritanya, wanita itu datang dalam wajah syaitan, dia pergi dalam wajah syaitan, sekiranya kamu melihat sesuatu wanita, kemudian timbul kepada kamu syahwat, maka dapatkanlah isteri kamu dan tunaikanlah hajat kamu. Ini yang diajar oleh agama. Sebab itu hadirin mukminin, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, jangan kita melabelkan orang yang poligami itu saja kuat seks, gila nafsu. Tetapi mereka menyalurkan pada tempat yang betul. Hatta monogami pun. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, bila kita bincang soal hukum kahwin, bukan poligami, hukum berkahwin wajib jika satu orang tak boleh kawal nafsu. Sunat jika dia ada keinginan tapi dia boleh kawal lagi. Nampak? Artinya dia tengok pada orang. Tapi hakikatnya setiap manusia memang dia bernafsu. Melainkan kalau dia kata, saya kalau tengok perempuan pun macam saya tengok traffic light, yang tu kita isu lain lah. Tapi hakikatnya memang kita bernafsu. Kan? Hatta Nabi sendiri ada nafsu. Itu kita tak boleh nafikan. Cuma bagaimana agama mengajar untuk kita menyalurkan nafsu. Jadi saya nak respon, adakah poligami ni boleh menyelamatkan kes-kes bersekedudukan dan sebagainya? Satu perkara yang bahaya, saya nak sebut kepada rakyat Malaysia, supaya rakyat Malaysia boleh dengar hal ini. Satu perkara yang sangat membahayakan kita apa dia, apabila ada di kalangan masyarakat boleh menerima suaminya ada teman wanita, suaminya mempunyai kekasih gelap, dia boleh terima. Dia, it's okay to me. You nak ada kekasih, you nak ada wanita simpanan, it's okay, nothing. Tetapi you jangan kahwin saja. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahul musta'an. Nampak? Normalisasi maksiat, normalisasi dosa ini. Sebahagian orang dia kata, you kalau you nak ada perempuan simpanan, berapa pun tak apa. Tapi you yang jangan kahwin. I tak suka you kahwin. Kahwin tak boleh. Tapi kalau you nak simpan perempuan, tak apa. Ini berlaku di kalangan masyarakat kita. Sebab itu dia boleh okey. Dia tak apa kalau suami dia ada teman wanita dan sebagainya. Tetapi dia tak boleh terima suami dia kahwin. Hadirin mukminin, saya nak sebut apa. Orang yang berusaha untuk kahwin ni, kita macam-macam perkataan yang saya tengok bahaya yang kita ucapkan. Apa maksud orang nak kahwin? Orang yang nak berkahwin, maksudnya
To be fair, kena adil. Apa dia? Orang yang nak kahwin ialah orang yang telah berusaha untuk melakukan perkara yang halal. Dia boleh saja sewa bilik hotel. Dia boleh sewa bilik hotel, tak perlu bersusah payah, tak perlu nak mengikut prosedur, tak perlu nak melalui proses yang panjang. Dia boleh sewa hotel, boleh pergi mana-mana tempat, dia boleh lepaskan nafsu dia, selesai. Tetapi dia telah mengambil satu tanggungjawab. Dia telah menunjukkan keimanan dia, ketakwaan dia. Walaupun dia boleh buat benda yang haram, tetapi dia berusaha untuk buat benda yang halal. Sepatutnya kita menyokong penuh orang yang berpoligami dengan memenuhi syarat. Kita juga tegas dalam hal ini. Kita sentiasa mengulang seseorang itu kita sokong jika dia berpoligami dengan memenuhi syarat. Atau masyarakat kita lebih selesa, tak apa. Yang pentingnya kita tak mau poligami, tapi kalau dia nak ada affair, silakan. Apakah kita mau masyarakat kita yang begini? Menjadi seperti masyarakat yang di sebelah barat sana yang dia memang tak boleh terima tentang perkahwinan 2-3, tapi dia ada mistress, dia ada kekasih gelap dia. So, salahkah? Tidakkah kita nak menyokong seseorang yang berusaha untuk membuat benda yang halal? Tuan-tuan, dia nak pergi kahwin, bukan dia nak pergi berzina. Peliknya orang kita, apabila satu orang dia nak pergi berkahwin, satu tentangan. Pasal dia nak berkahwin, dia tak boleh berkahwin. Kita telah menghalang, menentang sesuatu yang halal. Dan kita sokong pula sesuatu yang haram. Sebab itu saya kata dalam masyarakat kita ni, semakin sakit, yang halal disusahkan, yang halal dijadikan isu, yang halal dipermasalahkan, yang halal dianggap buruk, yang halal diberikan persepsi yang negatif, yang haram dinormalisasikan, yang haram itu dianggap baik, yang haram itu dianggap moden, yang haram itu dianggap adil, yang haram itu dianggap elok. Apakah masyarakat kita kayu ukur untuk dia menilai sesuatu? Sebab itu saya kata kalau orang tu nak kahwin, dia buat ikut. Dan saya nak bagi tahu, poligami ni kalau kita tengok bukanlah satu benda yang orang boleh kahwin sebarangan. Dia akan melalui prosedur pengesahan kedudukan keuangan, kemampuan kesihatan, semuanya akan ditapis. Dan bila orang datang kepada kita, dia bagi tahu, saya nak berkahwin ustaz. Alhamdulillah, kita sokong dan kita bantu dia kerana dia nak buat satu benda yang halal. Takkan bila dia berkata, awak nak kahwin, awak pergi balik, awak balik, awak dah ada bini. Takkan kita nak halang dia. Kalau dia bagi tahu, ustaz saya nak mai berzina, tang mana saya boleh berzina? Tolong bagi tahu. Yang ni kita tentang. Yang ni kita akan buat. Sebab itu saya katakan, poligami ialah syariat untuk menyelamatkan masalah. Bukan poligami saja. Hatta perkahwinan itu sendiri memang dijadikan untuk menyelamatkan umat manusia daripada gejala seks luar nikah, seks bebas dan sebagainya. Sebab itu kita kempen kepada seluruh masyarakat Muslim yang menonton perbincangan kita, sebar luaskan benda ini, permudahkan yang halal, sokong benda yang halal, dan mari kita sama-sama tentang yang haram. Jangan kita diperdaya menyusahkan yang halal, mempermudahkan yang haram. Itu respon saya. Memang perkahwinan itu sendiri tujuannya untuk menjaga nafsu, menyalurkan pada tempat yang betul, dan juga menjaga nasab, keturunan dan juga apa keharmonian masyarakat. Ini perkara yang saya rasa sepatutnya tak diucapkan. Memang orang kahwin kerana nafsu. Saya tak tahulah kalau dia kahwin kerana semangat kebangsaan, patriotisme. Pasal apa you kahwin dengan I? Kerana patriotisme, kerana semangat cintakan tanah air. Saya tak tahulah. Tapi orang kahwin kerana nafsu. Wallahu ta'ala. Baik. Terima kasih, Ustaz. Betul. Ya. Tak pernah lagi lah kita dengar kalau benda lain selain daripada tu. Takat yang kita pernah dengar memanglah macam Ustaz kata tadi lah, perkahwinan itu sendiri dibina salah satunya atas dasar nafsu. Dia tak dinafikan. Dia bukan saja ada dalam poligami, malah dalam monogami sekalipun. Kita tak tahulah kalau ada yang dia cintakan negara. Lepas tu dia pindah kahwin. Tak pernah dengar hari lah. Okay. Baik, Zat. Terima kasih banyak atas respon tersebut. Disebabkan tadi Ustaz ada kata yang kita menyokong penuh
usaha untuk individu-individu yang nak mendirikan rumah tangga asalkan ia memenuhi syarat. Okey. Bila kita bercakap pasal syarat ni, okey, kita dah nak masuk sikit. Kita dah cerita pasal poligami, now kita nak masuk sikit ke dalam poligami. Sebelum tu tuan-tuan, kita kena tengok balik. Cuba kita nilai balik apa macam mana ustaz terangkan berkenaan dengan penyaluran nafsu tadi. Macam mana ustaz terangkan? Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi isteri baginda ketika melihat wanita lalu dan sebagainya. Ini yang menarik, ini yang baik. Bila kita berbicara, bila kita berbincang hal-hal yang berkaitan dengan agama dan kita kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kembali kepada Al-Quran, akhirnya kita faham. Bila kita sangkut dekat mana-mana, oh, apa Nabi buat waktu ni? Oh, apa Nabi buat waktu ni? Ia bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu li utammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Jadi kita dah tahu dah apa kita nak buat waktu kita sangkut kat sini. Kita tengok apa Nabi buat. Oh, Nabi buat macam ni. Bila hal-hal yang berkait dengan agama, kita kembali balik kepada Al-Quran, kembali balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, itu yang menariknya, itu yang baiknya bila kita kembali kepada agama, bukan kita berbahas ikut suka hati kita. Baik, soalan kembali kepada ustaz. Bila ustaz katakan berkenaan dengan kita akan sokong, tapi kita akan sokong dengan bersyarat. Ha, ini bukan politik ah. Ini bukan politik. Ini kita akan sokong dengan bersyarat, itu kita akan sokong poligami ini dengan syarat. Syaratnya salah satu yang biasa orang perbahaskan adalah mampu. Dia ni mampu ke atau dia ni tak mampu? Soalan kami mudah saja, Ustaz. Soalan saya mudah saja. Bagaimana agama kita memperincikan perkataan mampu berpoligami itu, Ustaz? Adakah yang nombor satu dapat rumah, nombor dua kena dapat rumah juga, nombor tiga kena dapat rumah juga ke? Ataupun semua boleh duduk dalam satu rumah ke? Ataupun nombor satu makan nasi banyak ni, nombor dua pun kena makan nasi banyak ni ke? Ataupun beri semua seadanya ke? Atau macam mana? Jadi nak minta Ustaz Rizal memperincikan sedikit perkataan mampu tu. Sebab perkataan mampu tu biasanya ditunggang. Aku datuk, aku beli kereta ni, aku ada Tesla, aku ada ni, aku boleh lah. Jadi minta Ustaz beri perincian sikit. Silakan Ustaz. Okey. Saya nak respon kepada mampu. Kerana mampu ini ialah asas dan dasar yang Quran letakkan apabila menyebut tentang poligami. Dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga, Allah Azza wa Jal menyebut, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً. Apabila kamu takut untuk tidak mampu bersikap adil terhadap isteri-isteri yang kamu akan kahwini, فَوَاحِدَةً, maka cukuplah dengan satu. Maka sebab itu mampu telah dijadikan syarat utama untuk seseorang itu berpoligami. Baik. Apa yang dimaksudkan mampu di sini? Mampu dari sudut yang pertama, of course, nafkah. Mampu dari sudut nafkah. Sebab itu, ada orang kata, banyaklah yang komen, dia kata, apa dia ni, bila orang berkahwin dua, tiga ni, kita jangan biarkan diri kita diperbodohkan, jangan biar diri kita dianiaya, kan? Kita kena tuntut hak kita. Kita kalau payah-payah sangat, kita belah saja, tinggalkan. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Sebenarnya, menuntut hak ni tak perlu kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat. Kalau suami dia itu memang tak bagi nafkah. Okey, saya nak tanya. Kalau dia kahwin, kalaulah suami dia monogami, dia seorang saja isteri. Suami dia tak bagi nafkah. Suami dia buat tak elok dekat dia. Adakah dia tunggu atau dia tuntut hak dia? Dia tuntut hak dia.
Sebab itu, suami yang bermasalah ni, dia bukan tunggu kahwin dua, kahwin tiga. Dia kahwin seorang pun. Kalau dia bermasalah, dia tak boleh bagi nafkah. Agama benarkan isteri itu untuk minta fasakh. Agama benarkan untuk isteri itu tuntut hak dia. Sebab itu kita kata, apa saya you? Tapi isteri dia kenal suami dia. Setiap orang isteri dia mengenali hakikat suami dia. Sebab itu, saya akan respon nanti. Ada juga sebahagian orang. Dia kalut dengan rumah tangga orang. Yang berkahwin orang lain, yang senak perut orang lain. Yang berkahwin, yang bermadu orang lain. Yang tak boleh tidur orang lain. Yang komen lebih-lebih tu orang lain. Sedangkan bukan masalah, bukan suami dia. Sebab tu kadang-kadang saya tengok sebahagian isteri-isteri yang dimadukan, dia okey aja. Saya tengok dalam satu live. Kan? Dia okey aja. Dia kata, saya tak ada masalah. Saya redha. Saya nak berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dia pula yang trigger lebih. Oh, you macam tu kah? You tak rasa dizalimi kah? You tak rasa dianiaya kah? You tak rasa you diperbodohkan kah? Dia tak rasa. Yang you pergi rasa, you cuba nak menik. Ah, ini problem. Ni. Sebab itu agama ajar kita. Min husnil islamil mar'i. Tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya seseorang itu agamanya, akhlaknya, Islamnya, dia meninggalkan perkara yang bukan urusan dia. Hal-hal yang tak bersangkutan dengan kehidupan dia. Biarkan mereka. Kebahagiaan mereka, kebahagiaan mereka. Kalau dia, kalau isteri itu boleh terima, biarkan. Sebab itu kita kata, mampu. Saya balik kepada mampu tadi. Quran kata kalau tak mampu. Tak mampu dah sebut nafkah. Macam yang disebut di Surah Az-Zuhar tadi, betul lah. Nafkah ni pula bukan maksud adil tu, you bagi sama rata. No. Isteri pertama, anak 10. Tentulah perbelanjaannya lebih daripada isteri yang kedua. Tentulah beza dengan isteri yang ketiga. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Artinya, kalau isteri pertama, anak 5, you bagi 1,000. Isteri yang kedua, anak 2 orang, you mungkin bagi 500. Kerana sesuai dengan apa yang diperlukan oleh setiap isteri tadi. Ha, itu adil. Dan hadirin mukminin, bukanlah mudah untuk setiap negeri-negeri ni, pihak berkuasa agama. Jangan kita pukul rata. Mereka perlu membuktikan kemampuan mereka. Sebab kita terlibat dalam menguruskan poligami ni. Perlu memberikan slip gaji, penyata akaun. Kemudian dia perlu isytihar aset-aset yang dia ada. Semua dari sudut kemampuan itu diambil kira, bukan semudah-mudahnya. Kan? Jadi saya nak bagi tahu, kalau tak mampu ni bukan kata kahwin dua, kahwin tiga, kahwin seorang pun tak boleh. Sebab itu Nabi kata, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, kalau kamu mampu kamu kahwin. Kalau kamu tak mampu, kamu puasa. Artinya kahwin seorang pun kena mampu. Ha, itu yang saya nak sebut soal kemampuan. Kemudian lastnya, sebagai sebelum saya tutup. Ini benda yang agama raikan. Iaitu soal perasaan. Soal sayang ni. Kita dengan anak-anak pun memang kita tak. Perasaan kita tak boleh adil. Nabi Allah Yaqub alaihissalam dengan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. So, soal perasaan. Okey, saya nak beritahu macam ni. Kasih sayang ni, kita tak boleh sukat macam kita sukat benda-benda yang kita nampak. Kita tak boleh kata, okey lah abang dah kahwin dua, abang tentu tak sayang saya dah. Sebab sayang abang pergi dekat yang bini nombor dua. Sayang ni dia bukan lagu RM10. Dulu kita sayang isteri kita RM10. Bila kita kahwin dua, kita jadi bagi RM5. No, sayang adalah satu benda yang tak boleh ekstra. Dia tak boleh disukat, dia tak boleh. Boleh tak satu orang sayang sama? Boleh. Tak ada masalah. Cuma agama kata dalam surah An-Nisa ayat 129. Memang tak mungkin. Agama kata, وَلَنْ تَسْتَتِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ. Agama kata, وَلَنْ تَسْتَتِيعُوا. Kamu tak mungkin sama sekali. Tak mampu. أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. Untuk berlaku adil di kalangan. Quran kata tak mampu. Walau harastu. Walaupun kamu berusaha. Kamu cuba nak berlaku adil. Dari sudut perasaan. Tak mungkin. Sebab itu adalah satu hadis Nabi SAW sebut. Yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Daud, At-Tirmidhi, Al-Hakim, Ibnu Majah.
Yang lain-lainnya Nabi kata apa? Nabi kata an Aisyah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu fayadilu wa yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikan hak-hak di antara isteri dia yang berkaitan dengan zahir. Kemudian Nabi kata apa? Allahumma hada qasmi fima ablik. Ya Allah, saksikan aku telah membahagi-bahagikan apa yang aku miliki dari sudut nafkah kepada isteri-isteri yang aku ada. Fala talumni fima tamlik. Jangan engkau mencela aku, ya Allah, di atas apa yang aku tidak miliki. Maksudnya apa? Kata para ulama, Nabi kata, ya Allah, benda yang aku mampu dari sudut nafkah zahir, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Pasal itu di kalangan para fuqaha, mereka kata tak boleh himpun satu rumah tanpa keredaan dan kerelaan isteri. Kena pisahkan kerana itu boleh mewujudkan permusuhan. Kalau nak letak satu rumah pun kena letak pemisah. Dapur asing-asing, bilik asing-asing. Itu dari sudut kemampuan juga. Nabi kata, ya Allah, apa yang aku mampu aku telah buat. Tapi jangan hukum aku benda yang aku tak mampu. Apa benda yang Nabi tak mampu? Kata para ulama, al-qal, kasih sayang. So, sebab itu hadirin mukminin, kadang-kadang kita kalau tak kahwin 2-3 pun, isteri dengan mak pun dah berbeza. Sayang isteri tentu kita lebih pada sayang mak. Sayang mak tentu lebih pada sayang. Berdosa atau tidak? Tak berdosa. Kerana benda itu benda yang tak boleh di tak boleh nak di diadilkan. Walau harastum. Quran kata walaupun kamu berusaha. So untuk kita kata abang kalau nak kahwin lain apa tak sayang, itu isu yang agama tak jadikan sebagai kayu ukur. Yang pentingnya dari sudut apa yang patut dia bagi, dia bagi. Itu respon saya kepada isu mampu. Dan kita jangan susah hatilah. Kalau satu orang tak mampu, memang dia tidak akan dibenarkan untuk kahwin. Dan kalau dia kahwin pun, isteri boleh menuntut fasakh di atas kegagalan. Di atas kegagalan dia. Hatta tak payah tunggu dia kahwin 2-3. Kahwin satu pun kalau dia fail, you boleh ambil tindakan. Ini yang kita nak kena betulkan persepsi di kalangan masyarakat. Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz Rizal atas pencerahan berkenaan dengan kemampuan tadi. Sebab bila kita berbicara berkenaan dengan kemampuan ni, ada yang cuba untuk berlaku adil dan adil ni dia boleh dipahami dengan berbagai konteks. Dia boleh dipahami dengan memberi amount yang jumlah yang sama kepada setiap orang ataupun memberi jumlah yang diperlukan oleh orang tersebut. Jadi itu pun kita kena faham juga. Jadi kita telah sampai ke satu, kita telah bersiaran selama lebih kurang 50 minit dan saya akan beri ruang kepada kawan saya, sahabat saya untuk bacakan komen dan juga soalan yang terdapat di dalam ruangan Facebook. Silakan Di. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menonton. Nak ucap terima kasih banyak kepada Ustaz Rizal, terima kasih banyak kepada Promedia Tajdid dan terima kasih banyak kepada semua yang menonton pada malam ni lah. Okay, saya baca sikit komen daripada page Promedia Tajdid. Ada dua komen daripada seorang individu yang sama. Dia kata, baca dari zaman surat khabar, majalah hingga zaman media sosial, isteri sanggup suami langgan pelacur pondan ataupun perempuan. Simpan perempuan asal jangan kahwin. Yang ni memang mengiyakan apa yang telah dikatakan oleh Ustaz Rizal tadi. Dan memang benda ni memang ada dalam masyarakat kita. Okay, dan yang kedua, komen dia kata, teguran Ustaz untuk netizen kutuk bila orang share artis atau orang popular kahwin. Mereka maki hamun, anggap berita sampah, tidak doa elok-elok pun. Yang ni antara benda buruk juga dalam masyarakat bila dengar poligami. Terus kata ni, mereka ni gatai, lepas tu terus hambok macam-macam. Dia kata macam-macam dekat mereka tu. Sedangkan, kalau dah orang kahwin, hang celebrate elok-elok. Doa hang elok-elok sudah hang kan. Okay, yang tu komen di Promedia Tajdid. Minta tolong teknikal angkat soalan. Okay, daripada Puan Shifa, dia tanya soalan ni dalam bahasa Inggeris. Dia kata, how does one manage conflicts between co-wives? Dia kata, should the husband get involved? Or should he stay out of it and let the wife solve it? Maksudnya bila dah ada dua bini ke tiga bini, tiga-tiga bini ni duk bergaduh ke apa, suami ni dia kena masuk campur nak selesai ke, nak bagi reda ke, ataupun dia duk keadaan dia elok-elok, belah ke mana-mana dan biar je orang-orang perempuan tu yang selesaikan masalah tu sama-sama mereka.
minta Ustaz respon soalan ni. Terima kasih. Okey, ini soalan yang sangat menarik daripada Puan Syifa. Okey, pertama, memang krisis di kalangan isteri-isteri ni berlaku di dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam hadis-hadis, memang mereka berkrisis. Hatta di kalangan isteri-isteri Nabi ada tim, ada camp, ada camp Aisyah, ada camp Zainab, ada camp Hafsah, ada camp. Artinya mereka berkrisis. Sebab itu ada kes di mana berlaku apa dia ni pertengkaran dan juga pertelingkahan di kalangan isteri-isteri Nabi. Bagaimana Nabi menyingkapi atau bagaimana Nabi respon kepada pertelingkahan ini? Pertama, secara fitrahnya mereka memang akan ada kecemburuan. Sebab itu dalam satu hadis, tengok satu hadis. Pernah Nabi duduk di rumah Aisyah. Giliran Aisyah. Kemudian dibawa satu makanan oleh seorang khadam daripada rumah Zainab. Daripada rumah Zainab. Aisyah dengan Zainab ni dia bersaing. Bawa pada rumah Zainab, kemudian Nabi SAW tanya makanan daripada siapa? Khadam tu jawab daripada rumah Zainab. Aisyah yang duduk di atas katil tu turun dan tolak makanan tu jatuh pecah. Bagaimana Nabi menyikapi hal itu? Nabi turun dan kutip makanan tersebut dan Nabi bagi bekas lain, suruh khadam tu balik dan Nabi kata, balik kerana ibumu, yakni merujuk kepada Aisyah, sedang marah. Artinya Nabi dalam hal itu Nabi respon positif kerana Nabi faham. Nabi tak marah kepada Aisyah dan Nabi juga tak marah kepada Zainab kerana kalau benda-benda yang kita rasa kita tak perlu masuk campur, kita mungkin boleh biarkan untuk mereka menyelesaikan sesama sendiri. Kerana kadang-kadang benda ni benda yang normal, pertelingkahan ini, perselisihan, persaingan ini normal. Normal. Cuma jika ada perkara-perkara yang mungkin agak berat ataupun mungkin perlu kepada campur tangan, seperti dalam kes Safiyah mengadu kepada Nabi. Madu-madu dia duk kata dia Yahudi. Safiyah bin Huyai Al-Akhtar. Dia Yahudi. Dia kata ni, orang duk kata dia Yahudi. Dia sedih lah. Nabi kata, jawab pula balik. Nabi kata, bagi tahu, aku ni anak Nabi, cucu Nabi, bapakku Nabi, ayahku Nabi, datukku Nabi, keturunanku Nabi. Nabi suruh dia jawab. Nabi bagi jawapan. Kerana banyak Nabi-Nabi ni daripada Yahudi, daripada Bani Israel. Artinya engkau ada keturunan yang mulia. Nabi bagi modal untuk Safiyah jawab. Kan? Jadi asam garam rumah tangga itu akan berlaku. Seorang suami, dia tidak boleh nampak dia menyebelahi mana-mana isteri. Dia kena bersifat natural. Kan? Cuma kalau memang ada kesalahan yang melanggar syariat, yang perlu kepada teguran, yang agak melampau, yang tu mungkin suami ketina bertindak tegas kerana ini melibatkan hukum hakam. Tapi kalau isu-isu sikit-sikit yang tak melibatkan hukum hakam, perkelahian biasa-biasa ni, yang ni biarkan dia berlalu seperti biasalah. Kan? Kita kena belajar konflik management. Macam mana menguruskan konflik. Ada benda kita kena masuk campur. Ada benda kadang-kadang kita biar konflik itu selesai sendiri. Ustaz, sikit Ustaz. Saya just nak tambah sebab kita bincang pasal perbincangan tadi, macam Ustaz kata. Bagaimana pula dengan kalau berlaku konflik ni, kalau dia lantik pihak ketiga ataupun konsultan macam Encik Rafi. Encik Rafi dalam baju tiga. Dan macam mana peranan itu? Adakah ia bersesuaian ataupun tak apa, kita relax sebab hal-hal ni semua hal-hal yang insya-Allah boleh diselesaikan ataupun ada keperluan atau tak, macam mana Ustaz? Okey, Syazwan. Oleh kerana kita timbulkan isu Cik Rafi, Abang Jamil dan juga bapa mertua, kita kena respon ni bagi clear. Ni orang Malaysia terus dengar elok-elok. Antara Nabi SAW bagi tahu,
saya kena baca hadis ni kerana hadis ni amanah untuk saya. Syaitan, dia meletakkan singgasana kerajaan dia, arsyuhu alal ma, di atas air. Kemudian dia menghantar tentera-tentera dia ni untuk pergi menghasut dan memperdaya manusia. Dan semua mesti balik bagi tahu. Baliklah syaitan tu bagi tahu dia dia buat ini, dia buat ini, dia buat ini. Iblis, ketua syaitan ni kata, biar lekehlah kau ni. Apa yang kau buat ni tak ada apalah. Tiba-tiba datang satu syaitan. Dia kata, aku telah pergi kepada satu pasangan suami isteri. Aku telah hasut mereka. Aku telah goda mereka. Aku telah timbulkan perselisihan, sangka buruk. Aku telah buat beberapa perkara. Dan aku tidaklah meninggalkan mereka, melainkan mereka bercerai. Apa respon iblis? Iblis kata, ni'ma anta. Iblis kata, sebaik-baik syaitan, sebaik-baik iblis adalah engkau. Nampak tak? Very clear. Sebab itu saya kata, mana-mana pihak yang nak bertindak sebagai orang ketiga, keempat ke, dia hendaklah mengislah, menjadi pembaik kepada hubungan itu. Menjadi jadi Rafi. Ha, jangan jadi Rafi. Oh. Ha, Rafi ni, macam mana Rafi? Baik, baik. Jangan, jangan. Ini kita dia nak tuang minyak lagi. Dia seronok berkelit. Dia seronok bercerai. Yang suka orang bercerai, yang hasut orang bercerai, yang nak orang bercerai, ini merupakan target aim utama syaitan. Ini sebut oleh Nabi. Sebab itu syaitan dia kata, ni'mah anta, you are the best evil forever. Kau ada sebaik-baik syaitan. Kerana apa? Yang ni curi kasut, yang ni apa, apa dia ni, kacau orang tengah sembahyang. Ini semua lekeh, ini semua apa, macam piramli lah. Kau curi apa? Kau curi kasut ni. Oh, wang mas, wang mas. Ini sebab itu saya kata peranan orang ketiga ni. Sebab itu kadang-kadang saya tengok sebahagian orang dia kata, kau nak tunggu apa? Kau nak biarkan diri kau diperbodohkan. Kadang-kadang tuan-tuan, dia mari, dia kononnya dia nak jadi penasihat. Dan kita jangan lupa, syaitan ketika datang kepada Adam, dia kata, inni lakuma minan nasihin. Aku ni nak jadi advisor. Just untuk advice ya. Tapi aku tak ada niat apa-apa. Tuan-tuan, perempuan, sidang penonton sekalian, kita kena ingat. Kadang-kadang yang dia mari ni, dia kata ni, aku nak nasihat kau. Suami kau ni pergi kursus lama-lama ni, kau tak siasat ke? Kau tak check ke telefon dia? Kau tak syok apa-apa? Nampak? Nampak? Dia kata, aku ni bukan apa. Aku tak nak kau diperbodohkan. Aku tak nak kau dianaya. Aku tak nak kau tertipu. Tah dia dah kahwin dah. Kenapa perlu timbulkan benda ni? Kalau dia kahwin pun baguslah. Dia buat benda yang halal. Dan daripada isteri tu tak ada syak wasangka, isteri tu tak berburuk sangka, isteri tu tak ada apa-apa, tiba-tiba engkau pergi masuk jarum. Yang ni yang kita kata orang yang ketiga yang memainkan peranan lidah syaitan tadi ni. Yang ni bukan saya sebut, yang ni Nabi sebut, hadis Nabi SAW. Sebab itu respon orang ketiga ni memang banyak. Ha? Netizen-netizen yang kata, apa lagi, kenapa ni, apa semua kan. Ha? Kita ada yang kata, kita ada hidup kita, kita ada kerjaya kita. Kita boleh bangkit sendiri. Kita apa, kenapa perlu nak berendam air mata? Kan? Ingat. Kan? Bahaya, ada orang dia komen. Dia hasut kan? Supaya ni bercerai. Jangan, jangan. Sebab itu saya nak respon kadang-kadang kan. Yang kata netizen kata minta cerai. Benda ni bukan benda yang ringan. Benda berat. Nabi SAW kata, mana-mana isteri yang meminta cerai tanpa sebab, tak bau syurga Allah. Lam yajib. Dia tak akan bau syurga Allah. Salahkah berkahwin? Itu yang kita nak timbulkan. Apakah melainkan kalau suami dia buat perkara-perkara yang salah, kita bagi dia bercerai. Tapi kau berkahwin dua bukan alasan yang kukuh untuk bercerai. Kan? Ini perkara yang kita rasa penting lah. Saya rasa saya menjawab yang soalan sekali, yang kenyataan tak bertanggungjawab tentang poligami tu. Allah. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Rizal. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan lain? Setakat lah dekat perubinitasi belum ada soalan baru. Cuma ada soalan nakal lah. Sikit lah kot. Sahabat kita ada seorang nama penggali kubur ni.
dia masuk bagi soalan-soalan nakal. Tak apa, kita raikan juga soalan nakal tu. Dia kata, dia kata kalau macam tu, dia kata kawan saya nama sekian-sekian, dia kata dia nak nikah tapi takut bini nak buat macam mana. Ha, tu nak kena makan pil berani ke apa tak tahu. Wallahu a'lam lah. Dia tak takut saja, bini. Ya. Dia bukan takut bini, dia. Bini yang takut dia. Bini dia takut dia. Apa? Itu mungkin soalan-soalan nakal yang ustaz akan jawab sekali nanti. InsyaAllah bila kita membincangkan isu ni, pasalnya soalan-soalan nakal ni memang akan ada, dan soalan-soalan ni sebenarnya akan memeriahkan lagi malam ambang kemerdekaan ni. Jadi saya ingin berterima kasih kepada tuan-tuan yang sudi bersama dengan kami pada hari ini. Mungkin ada di antara tuan-tuan yang sepatutnya dah tidur awal ni sebab esok nak berarak kan. Mungkin ada tuan-tuan yang bersiap sedia malam ni menantikan percikkan bunga api ke, tapi tuan-tuan sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kami di Book Sejen sangat-sangat berterima kasih. Kami di Book Sejen dan juga Perumbilan Tajdid sangat-sangat berterima kasih atas masa yang telah diberikan oleh tuan-tuan untuk kita membincangkan isu yang sangat-sangat baik dan sangat sensitif ni. Baik, saya nak rilis kata kunci kedua. Kata kunci ni tuan-tuan boleh kumpulkan dan tuan-tuan boleh dapatkan hadiah menarik daripada kami. Apa yang tuan-tuan perlu buat, kumpul kata kunci ni. Ada tiga kata kunci, kita dah rilis kata kunci yang pertama tadi. Kata kunci yang kedua kita akan rilis sekarang, yang mana tuan-tuan perlu kumpul kata kunci ni dan DM kami di Facebook untuk kami hantarkan hadiah tu kepada tuan-tuan. Baik, kata kunci yang kedua adalah dengan. Okay, kata kunci yang kedua adalah dengan. Baik, saya akan teruskan dengan soalan yang ketiga. Hari ini tuan-tuan kita membincangkan tuan-tuan dan puan-puan. Ada ni puan-puan juga yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Belenggu poligami menuju kemerdekaan fikiran. Kita dah bertanyakan kepada Ustaz Rizal beberapa soalan, jadi kita nak ke soalan yang seterusnya. Baik Ustaz, soalan ni sebenarnya Ustaz ada juga jawab sikit-sikit tadi. Pada awal perbincangan kita ni Ustaz ada jawab sikit tadi. Baik, soalan ini kita terpaksa bincangkan juga kerana saya nampak soalan inilah yang menjadi punca kenapa isu poligami ini menjadi panas. Sesetengah artis ataupun sesetengah influencer, sesetengah orang-orang yang berpengaruh mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak bertanggungjawab tentang poligami. Sebenarnya saya ada kumpul beberapa Ustaz, tapi iyalah kita nak respon satu-satu mungkin agak susah. Tapi tak apa, saya akan baca beberapa yang saya kumpulkan. Individu pertama, dia kata kalau tak ready nak kahwin, hang have fun lah dulu. Pasal apa hang kahwin, lepas tu hang tak cukup, hang tambah lagi satu. Tu kenyataan individu pertama. Tapi bergantung ke Ustaz lah, Ustaz nak respon macam mana. Individu yang kedua ni agak menarik sebab Ustaz ada respon beberapa kali tadi. Dia kata, kalau rela, stay. Kalau tak rela, boleh angkat kaki, boleh caw. Itu Ustaz ada respon tadi. Bila Ustaz katakan, kalau tidak berlaku adil sebagainya, boleh tuntut fasakh. So, insyaAllah menjawab. Tapi, adakah boleh dia kata dia nak belah sebab dia kata saya tak rela sebab saya tak mau poligami. Jadi, saya tuntut tu, tuntut fasakh tu sebab saya tak mau poligami. Bukan sebab suami tak mampu dan sebagainya. Saya tengok komen tersebut Ustaz, kenyataan ni paling banyak dapat respon. Semua orang kata, oh dia ni, individu ni paling savage lah. Dia lah kira paling meletup lah dia punya komen. Saya rasa yang part ni kita kena respon lebih sikit. Sebab apa, kenyataan dia ni dijadikan dalil, dijadikan pegangan oleh golongan isteri-isteri di luar sana. Setengah lah Ustaz, bukan semua. Setengah isteri di luar sana share dan tunjukkan empowered woman lah kononnya, nak tunjukkan yang mereka mampu untuk belah bila-bila masa. Jadi minta Ustaz respon kat situ lebih sikit. Jadi apakah kritikan-kritikan ini, apakah respon terbaik yang kita boleh beri
kerana tindakan-tindakan mereka ni jelas mengelirukan, Ustaz. Jadi saya nak minta Ustaz respon sedikit berkenaan dengan komen-komen orang-orang yang berpengaruh ni, Ustaz. Silakan, Ustaz. Okey, yang pertama, saya menasihatkan diri saya semua yang nak komen, bertakwalah kepada Allah. Kerana perkara ini bukan kita yang buat atau perkara ini bukan kita yang adakan, tapi ialah syariat Allah. Saya nak respon apabila orang kata, you, suami you berpoligami, you minta cerai, you tunjuk kata you boleh survive, you boleh berdikari. Pertama, saya nak respon mudah. Atas alasan apa kita nak minta cerai? Sedangkan berpoligami bukan satu kesalahan. Masyarakat kita, dia melihat suami yang berkahwin dua melakukan kesalahan. Itu mesti diperbetulkan. Kalau selepas dia berkahwin, kawan tu tak kahwin, baru saya tak tahu kahwin tak kahwin lagi yang jadi isu tu. Baru kahwin tak sampai, kalau kata kahwin mungkin tak sampai sebulan. Saya nak respon mudah ya. Baru kahwin, okey, kita kata baru kahwin. Apa kezaliman atau apa perkara yang telah berlaku kepada awak sehingga awak rasa diri awak dianiaya? Ini yang kita nak kena tanya. Sebab apa awak nak suruh dia bercerai? Makan minumnya masih sama, terjaga, bahkan mungkin lebih baik dari sudut kehidupannya. Apa kalau melainkan selepas dia kahwin tak ada makan minum, selepas dia kahwin dia teraniaya, selepas dia kahwin dia mengalami tekanan dan sebagainya? Mungkin ada alasan kerana lelaki tersebut gagal. Tapi ini saya nak bagi tahu hadirin mukminin. Hidup kita kadang-kadang melihat ini perkara yang saya rasa kita kena adil. Satu, adakah orang yang hidup berseorangan tidak ada masalah dan tekanan? Adakah orang yang bujang, orang yang free, orang yang tak ada ikatan itu dia bebas, dia tenang? Tak. Dia ada masalah juga. Adakah orang yang berkahwin seorang itu senantiasa bahagia? Kalau awak kata kahwin dua itu awak kena lari, kahwin seorang itu bahagia. Adakah kahwin tak kahwin ada masalah? Kahwin seorang pun akan ada cabaran dan dugaan. Kahwin dua ada cabaran, dugaan dan juga. Sebab itu ada orang kata, saya tak nak kahwin sebab saya tak nak komitmen. Saya nak bebas. Sebenarnya orang wanita yang apabila dia tak ada suami, dia tak ada komitmen, sebenarnya itu lebih bahaya untuk dia. Dari sudut keselamatan, dari sudut kejiwaan, fitnah dan sebagainya. Ada suami, ada pelindung, ada penjaga, ada tempat untuk dia meluahkan perasaan, ada keluarga. Oh, orang dia masalahnya, dia macam ni. Kita senantiasa tak satisfy, syukur dengan apa yang kita ada. Itu problem besar. Orang yang ada anak, dia tengok orang yang tak ada anak, dia kata seronoknya tak ada anak. Seronok, happy orang tak ada anak ni. Tak gaduh fikir tentang anak. Itu dari persepsi orang yang ada anak. Orang yang tak ada anak, dia tengok orang yang ada anak, dia kata seronoknya ada anak, happy-nya ada anak, boleh main dengan anak-anak, taklah sunyi sangat. Nampak tak? Setiap orang melihat dari sudut yang berbeza. Orang yang kahwin seorang, dia tengok orang yang kahwin dua, seronoknya orang yang kahwin dua, kan? Ha? Besar keluarganya, meriah keluarganya. Orang yang kahwin dua tengok orang kahwin satu, mungkin dia melihat dari sudut itu. Sebab itu kita tidak boleh menilai apabila kita tak berada dalam situasi tersebut. Kan? Mungkin dia alhamdulillah, dia kata suami saya berkahwin dua, alhamdulillah. Artinya saya pun tanggungjawab dah semakin kurang, bebanan saya pun dah semakin kurang, ada pihak lain yang akan menanggung bersama dengan saya, ada pihak lain yang juga akan menanggung bebanan bersama dengan saya. Mungkin itu persepsi dia. Tapi kita yang kahwin seorang ni, mungkin kita nampak dia dizalimi. Dia tak rasa dia dizalimi. Kita yang rasa dia dizalimi. Itu masalahnya. Masalahnya apabila kita melihat orang lain dari sudut kacamata kita, maka kita nak orang tu bertindak seperti apa yang kita rasa. Susahlah. Sebab tu dia tak akan selesai masalah ni. Kan? Jadi kalau kahwin dua, cerai. Okey, kalau cerai, saya bagi tahu. Okey. Ni saya nak jawab secara brutal juga. Kalau kahwin dua kita suruh cerai, siapa yang nak tanggung dia? Okey, dia kata kita ada kerjaya, kita boleh survive.
Okey, itu dari sudut nafkah pendapatan dia boleh survive. Dari sudut keselamatan dia, dari sudut keinginan dia. Dia sekarang dah bergelar janda, ada tak orang yang nak ambil dia sebagai isteri? Macam mana pula cakap-cakap orang pada dia? Macam mana pula emosi dia? Sedangkan kalau dia tak bercerai, dia duduk dengan suami dia, mungkin dia mendapat kasih sayang, belayan dan perhubungan yang sama. Bila dia bercerai kerana terpengaruh dengan hasutan husan ni, dia duduk seorang. Bila dia duduk seorang, dia tekanan. Bila dia tekanan, dia duduk fikir pula isteri dia dan suami dia dan sebagainya. Tengok. Bukan satu penyelesaian yang konkret untuk kita bagi solution, you tinggalkan suami itu, you buat hidup you sendiri. Sebab hidup sendiri belum tentu menjamin kebahagiaan dan juga boleh menjamin kebaikan. Nah, itu respon saya. Sebab tu kita kena fikir panjang. Kita bukan boleh fikir dalam keadaan kita emosi. Sebab tu saya nasihatkan sesiapa saja termasuk saya, melihat isu ini dari sudut yang waras. Jangan komen dalam keadaan kita dipengaruhi oleh emosi. Allah. Baik, terima kasih Ustaz Izan. Baik, itu sebenarnya satu respon yang sangat jelas. Satu respon yang sangat menarik. Sebab apa? Masalah masyarakat kita adalah kita melihat sesuatu masalah itu. Masalah itu bukan masalah kita, masalah orang lain. Dan kita melihat ia daripada kacamata kita. Dan kita ingin menyelesaikan masalah itu juga dengan apa ni? Kita nak menyelesaikan masalah itu juga dengan cara kita menyelesaikan masalah itu. Ya, padahal permasalahan itu telah diuruskan, boleh diuruskan dengan lebih baik, dengan lebih matang, tapi tak, kita nak usaha juga. Dan bukan masalah pun pada mereka. Ha, dia ingat masalah tu kena selesaikan macam tu, macam yang dia nak. Sedangkan ia tidak sepatutnya berlaku macam tu, ada cara lain yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, terima kasih Ustaz. Kita ada lebih kurang 1-2 soalan lagi, lepas tu kita akan terus ke konklusi. Beberapa soalan-soalan ni saya nak tanyakan sebab ini ada soalan-soalan penting yang saya rasa penting untuk kita dapatkan pencerahan pada hari ini, Ustaz. Baik, soalannya adalah, saya nak terus kepada soalan apa ni, sebab kita tak mau buang masa. Soalannya adalah, Ustaz, ada sebilangan suami, ada segolongan suami yang dia memang, bila kita berbicara pasal kemampuan ni, dia ada beberapa masalah yang dia tak mampu lah sebenarnya. Okay? Dia gagal memberi nafkah ataupun kadar yang patut kepada isteri dia. Tapi Zat, dia nak juga poligami. Kalau tadi laki saja menjawab kan. Sekarang ni kita nak minta Ustaz bagi pandangan sikit. Apa nasihat yang terbaik yang kita nak beri kepada orang yang ada perasaan macam ni ataupun sifat macam ni? Dia nak juga sangat-sangat berpoligami. Dia nak juga berpoligami tapi dia tak mampu dalam beberapa, adalah beberapa masalah dan dia tak mampu. Jadi apa cadangan terbaik? Apa cara terbaik untuk dia mengawal? Yang pertama mestilah nafsu. Sebab kita dah bincang tadi. Ia dah lahir, benda tu lahir daripada nafsu. Lahir, perkahwinan tu lah, apa, dibina atas nafsu dan sebagainya. Jadi macam mana cara dia tak nak mengawal, nak apa ni, kontrol diri dia daripada bukan buat benda yang salah tapi buat benda yang dia tak mampu ni, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Silakan. Okey, yang ni kita kena adil. Bagi lelaki-lelaki di luar sana yang tidak berkemampuan, kadang yang ni pun, yang ni yang memburukkan syariat poligami tu. Makan minum dia ditanggung oleh suami, kerjaya dia tak meyakinkan tapi dia nak poligami. Bukanlah semua, adalah segelintir. Untuk mereka ini, ingat, agama memberi amaran. Kafa bil mar'i isman ay yudayya man yaqul. Cukup seseorang suami, ketua keluarga itu dihukum berdosa apabila dia yudayya, dia mensia-siakan sesiapa yang berada di bawah tanggungan dia. Kita seorang ni pun tak boleh nak bela dah. Seorang ni pun dah berdosa dah. Seorang ni pun dah banyak tanggungjawab yang kita nak kena jawab. Tambah kalau dua lagi lah berdosa. Ini yang kita perlu kepada iman ni. Sebab tu saya tak kata semua nak poligami ya poligami. Sebab tu kita sebut di awal tadi, bersyarat.
kita bukan membuka ruang ini seluas-luasnya. Tak, kita bersyarat. Maksudnya kalau yang seorang ni pun awak dah tak mampu, awak dah berdosa, awak dah sia-siakan, awak dah gagal, ambil masa perbetulkan dahulu. Ha? Karena ini bukan soal, macam disebut Syazwan tadi, ini bukan soal keseronokan semata-mata. Ini bukan soal nafsu semata-mata. Kerana dia datang bersama dengan tanggungjawab. Maka saya ingat dalam hal ini, dia balik kepada diri dia, muhasabah, dan yang paling penting sekali dia kena ingat, jika dia betul-betul nak buat, Allah Ta'ala akan tolong dia. Mungkin dia perlu berusaha, buat kerja dan sebagainya. Kan? Tapi saya nak beritahu, saya yang ni tak sokong. Ha, yang ni memang tak ada ruang yang kita boleh bagi kerana ni memang tak memenuhi tuntutan agama. Allah. Ha, mereka kena ingat, sokongan ustaz dan sokongan kita juga di Book Surgeon adalah sokongan yang bersyarat. Ha, dia kena ada syarat. Dia tak boleh kita sokong sesuka hati. Sebab akhirnya kita kena tahu. Bila ustaz explain tadi, kita kena tengok balik line ni tadi. Ustaz explain pasal kemampuan tadi. Macam mana kita mencukupi tak syarat-syarat untuk kita. Sebenarnya bukan saja berpoligami. Kita nak berkahwin pun kita kena tengok kemampuan. Ya, betul, betul. Baik, soalan seterusnya ustaz. Saya nak kaitkan sikit dengan ini. Book Surgeon ada bedah satu buku. Buku yang ditulis oleh Ustaz Kadir Sahak. Okey, buku tersebut adalah sebuah buku yang bertajuk 12 Sunnah Menyambut Kelahiran. Yang buku ini dibedah oleh Ustaz Luqman daripada ini ketika tim Book Surgeon lah, kita ada bedah buku ni dan kita semua pun mengenali Ustaz Kadir. Jadi dalam salah satu daripada 12 sunnah yang diceritakan oleh yang dibedah daripada buku tersebut, sunnah, salah satu sunnah dia adalah sunnah untuk mengharapkan anak, untuk mengharapkan zuriat. Jadi soalan dia, ini kita nak dapatkan penjelasan terus daripada ustaz supaya ini menjawab persoalan yang sedang bermain. Okey, bermain. Sebab respon yang kita terima apabila ditanya salah seorang individu ni, bila dia ditanya, okey, macam mana kalau hang dah kahwin satu, lepas tu hang kahwin dua, hang tak dapat anak juga, hang buat apa? Aku kahwin seorang lagi. Dia jawab macam tu. So soalan dia, adakah kita boleh ataupun dibenarkan berkahwin? Dibenarkan berkahwin satu, dibenarkan berkahwin lagi untuk mendapat, dengan niat untuk mendapatkan zuriat tak? Ini pencerahan yang kita perlu untuk jawab cantik-cantik isu ni. Berkahwin satu, fine lah. Tapi berkahwin lagi satu ataupun lebih lagi semata-mata untuk mendapatkan zuriat. Okey Ustaz, terima kasih banyak. Silakan Ustaz. Okey, baik. Okey, ini saya kena jawab secara adil. Muslimin muslimat, penonton yang dirahmati oleh Allah. Memang tujuan kepada perkahwinan ialah untuk mendapatkan anak. Itu tujuan perkahwinan. Ha? Untuk mendapatkan anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tazawwaju al-wadud al-walud. Kahwinlah dengan wanita yang mencintai kamu, yang boleh menimbulkan rasa kasih dan cinta. Al-walud, dan wanita yang boleh melahirkan anak. Fa inni mukathiru bikumul umam, kerana aku berbangga dengan umat yang ramai. Dan dalam hadis yang lain, ni kena dengar bagi elok-elok ni, takut saya keliru. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut asy-syu'um fi thalatha. Sial itu ada pada tiga perkara. Ada pada rumah, ada pada kenderaan, ada pada isteri. Di kalangan para ulama, mereka bincang, sial ni maksud apa? Kalau pada rumah, artinya rumah itu mungkin kawasan banjir, rumah itu mungkin kawasan pencuri masuk, artinya environment dia, structure dia tak elok, itu sial. Bukan sial macam kita faham warna merah ataupun warna biru feng shui itu, tak. Sial dari sudut location dia tak strategik dan sebagainya. Pada kenderaan, asy-syu'um fi thalatha,
pada kenderaan. Artinya kenderaan tu mungkin sempit, mungkin rosak, mungkin makan modal, mungkin maintenance dia tinggi. Ha, itu kita boleh panggil sial, disebut kenderaan. Pada wanita. Apa maksud sial pada wanita? Sebahagian di kalangan para ulama mengatakan sial pada wanita ni ialah wanita yang tak boleh melahirkan anak. Tak boleh melahirkan anak. Maksudnya dia tidak memberikan zuriatlah kepada kita. Di kalangan para ulama juga menyatakan bahawa memang kita boleh kahwin lain. Memang disebut dalam perbahasan di kalangan para ulama memang dibenarkan untuk kita kahwin lain di atas untuk mendapatkan zuriat. Dan ini memang tak salah. Cuma sebelum kita nak kata isteri kita tak boleh melahirkan zuriat, kita tu nak kena pi siasat dulu. Kita ni okey kata okey. Takut sat lagi masalah tu bukan pada isteri, masalah itu pada suami. Ini juga kena adil lah. Kan? Kita kena buat test, boleh buat test sekarang ni, boleh buat test kesuburan. Sat lagi tak kata isteri tak subur, isteri tak subur, rupa-rupanya petani itu yang bermasalah. Kan? Ini kiasan yang kita semua perlu faham lah. Tapi untuk apa masalahnya kalau dia kahwin untuk dapat anak? Baguslah. Dia tak salah. Saya kahwin dengan awak, tak dapat anak. Saya nak kahwin sendiri, saya dapat anak. Tapi tengok, bagusnya suami yang begini. Ini saya respect. Dia tak dapat anak dengan isteri yang pertama. Dia berkahwin kali yang kedua untuk dapat anak dengan dia tidak menceraikan isteri yang pertama. Karena bagi dia itu kekurangan pada isteri yang pertama. Dia tetap akan jaga, dia tetap akan kekalkan isteri itu sebagai isteri dia. Cuma dia perlukan zuriat keturunan. Dia perlukan anak. Jadi dia kahwin kali yang kedua. Bagus tak? Dia tak buang yang isteri yang pertama. Dan kita bukan kata sebelah pihak ya. Jika seorang suami gagal menunaikan nafkah batin, tak berfungsi suami itu, isteri juga boleh tuntut fasah di atas sebab kegagalan ataupun masalah pada suami. Bukan suami saja. Isteri pun juga boleh hak yang sama. To be fair. Nah, kadang-kadang isteri tak faham. Dia boleh pergi tuntut fasah di mahkamah. Bagi tahu kata isteri, suami dia gagal dari sudut apa-apa. Inilah dia cerita, tak ada masalah. Ha, tapi untuk kita nak kata, jahat lah awak ni dah kahwin, tak dapat anak, pergi kahwin lain pula. Dia bukan jahat. Itu suatu perkara yang dia perlukan. Dan itu suatu perkara yang dia perlukan. Kalau dia kata dia kahwin pula yang kali kedua tak dapat anak, mungkin dia kahwin kali yang ketiga. Ha, kan? Rezeki kita tak tahu. Kan? Ha, ini sebab tu kita kena bagi clear dalam di dalam hal ini bahawa berkahwin itu memang untuk mendapatkan anak. Dan tidak salah, bahkan di kalangan para ulama menyatakan di antara sebab dibenarkan berpoligami ialah untuk mendapatkan zuriat. Kan? Alasan dia okey. Alasan dia tak ada masalah. Kenapa kita nak rasa alasan dia satu alasan yang negatif? Dia kahwin nak dapat anak. Kerana ni dia tak dapat anak. Ha, mungkin kalau dia dapat anak, dia tak kahwin yang kedua. Kan? Ha, tapi ada juga yang dapat anak isteri pertama, dia nak kahwin juga untuk dapat anak pada isteri yang kedua. Tak salah. Kan? Okay. Wallahu ta'ala. Yang salahnya apa dia? Apabila dia tak berkahwin, dia nak anak. Ha, yang ni kita tak rasa. Kenapa kita tak rasa yang ini masalah? Ada wanita yang suami tumpang. Eh, kita tak risau. Kita tak kutuk pula. Tak hentam pula. Tak komen pula. Isteri, wanita-wanita yang tak nak ada komitmen tapi dia nak ada anak. Lalu dia ambil benih ni dan sebagainya. Yang ni lagi tak elok lagi yang merosakkan sistem manusia. Tapi tak jadi isu sebab apa? Biasalah. Masyarakat kita dia punya penilaian dia tu, sistem penilaian dia tu rosak. Wallahualam. Baik, terima kasih Kak Rizal untuk penerangan tadi. Jadi jelas untuk perkahwinan ni salah satu daripada tujuannya memang untuk mendapatkan anak. Jadi tidak ada masalah untuk individu tersebut dia nak berkahwin ataupun berkahwin lagi untuk mendapatkan zuriat. Cuma cara dia, macam mana cara dia explain, macam mana cara dia menjawab. Dan sebenarnya kita kena tengok balik macam mana Ustaz jawab tadi. Yang bagusnya individu, tak kisahlah individu mana pun, ialah dia walaupun dia yang pertama sekali memang betul lah, dia kena tengok lah petani tu kena check lah dulu diri dia okey ke tak okey. Yang baiknya
dengan tidak menceraikan yang pertama, sebab dengan tidak menceraikan individu yang pada sangkaan dia ada masalah, dia berpoligami. Jadi berbalik-balik pada perkataan tadi, kasih sayang tadi. Kasih sayang ni bukan macam RM10 macam Ustaz kata. Bagi kasih sayang dekat A, dekat B tinggal RM5. Tak. Kasih sayang bukan macam tu. Dia boleh bagi sama rata, tak ada masalah. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Untuk sesi sebelum saya nak pass kepada Talhah untuk sesi konklusi, saya nak bacakan kata kunci terakhir untuk hadiah yang telah kita sediakan. Kata kunci yang terakhir, kalau ada tuan-tuan yang mengikuti sesi live ni daripada awal sampai habis, tuan-tuan berjaya dapatkan ketiga-tiga kata kunci ni, boleh DM kami di Facebook dan kami akan insyaAllah memberikan sedikit cenderahati kepada tuan-tuan yang dia terhad pada 5 unit saja. Oh, unit tu. Oh, macam bagi motor. Okay. Kata kunci yang terakhir adalah poligami. Kata kunci yang terakhir adalah poligami. Jadi, tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan perempuan mungkin tak tengok daripada awal, mungkin tak tengok daripada awal live ni, tuan-tuan ada masa lagi, habis dulu live ni, patah balik, dengar balik daripada awal, dengar balik daripada awal, tuan-tuan boleh kumpulkan kata kunci-kata kunci kita ada ni, DM kami di Facebook. Kalau tak cukup lagi 5 orang, kami akan insyaAllah masukkan tuan-tuan sebagai penerima hadiah cenderahati tersebut. Padi, take it away. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita dah sampai ke sesi konklusi lah. Sebelum saya pas konklusi tu ataupun saya tanya konklusi kepada Ustaz, mungkin satu benda lah kot, bila sebut tentang petani lah apa benda tu semua, isu kesihatan lelaki ni sangat-sangat penting untuk dititik beratkan. Sebagai seorang ahli farmasi komuniti yang duduk di farmasi, berdiri dengan komuniti, antara benda yang orang main cari adalah ubat. Adalah ubat kuat untuk lelaki itulah. Yang diluluskan KKM dan sebagainya memang ada. Cuma sebenarnya satu, tinggal merokok tu yang paling penting. Sebab yang tu akan bagi luah lagi kita punya salur darah dan sebagainya. Exercise nombor 2. Dan yang ketiga, cari orang yang betul untuk pergi buat test dan sebagainya. Jangan duk cari ni ubat-ubat yang mengarut ni. Yang tu dia akan merosakkan kita daripada sudut kesihatan. Bukan takat kesihatan lelaki sahaja. So yang tu penting untuk kita sebut kat sini. So Ustaz, nak minta Ustaz wrap up, conclude tentang isu poligami ni. Sebenarnya apa peranan kita? Peranan ialah peranan orang yang terlibat dengan poligami ke, orang yang tak terlibat dengan poligami ke, dan orang yang macam mana terpalit dengan isu ni. Ialah kita disajikan, dihidangkan dengan isu-isu yang berulang-ulang. Jadi apa peranan kita masing-masing yang kita boleh sama-sama sumbangkan? Ha, silakan Ustaz. Okey, ringkasnya kesimpulan yang kita boleh buat tentang isu poligami. Saya nak ambil apa yang disebut oleh Talhah tadilah. Saya dia farmasi. Poligami kalau kita nak analogikan, setuju atau tidak, ia adalah umpama ubat. Poligami adalah ubat. Analogi ini saya quote daripada apa yang disebut oleh Sahib Samahah Mufti. Ketika dia mengulas tentang poligami, dia kata poligami ialah umpama ubat. Ubat ni, Talha lebih mengetahui kerana farmasi, dia mungkin sesuai pada orang tertentu, dia tidak sesuai pada orang tertentu. Ada orang makan ubat, lega. Ada orang makan ubat, tak menjadi. Bukan masalah ubat. Bukan problem pada ubat. Tapi pada individu yang makan ubat tu. Macam tu juga poligami. Poligami pada kawan ni berjaya. Pada kawan ni tak berjaya. Bukan masalah poligami tu. Masalah orang yang mengamalkan poligami tu. Kalau satu orang makan ubat lega, satu orang makan ubat tak lega, haramkan ubat ni tu. Kerana aku tak lega. Orang lain makan okey. Dan ubat, kalau kita tak sakit, kita tak perlu, kita nak pergi makan, buat apa? Kita tak sakit, kita tak ada kanser, kita tak ada jantung. Di kedai beli ubat jantung. Doktor kata, farmasi tanya, berapa lama dah sakit jantung? Saya tak sakit. Ini ubat jantung, pasal you makan? Saja, syok-syok. Jadi kalau kita tak perlukan ubat tu, kita tak payah makan. Kalau kita rasa kita tak perlukan poligami, kita tak payahlah poligami.
Kita rasa kita sihat, dah okey dah, satu bini dah tenang dah, satu bini boleh tidur elok dah, satu bini boleh makan okey, mandi pun semua, mandi basah apa, bagus kan, makan lalu tidur, continue. Takut sekejap lagi bila you tak perlukan ubat, you pergi makan ubat tu, you jadi, macam mana farmasi kalau orang yang tak perlu ubat, pergi makan ubat, boleh keracunan, toksik. Toxicity. Kita bukan jenis apa dia ni rendam janggut dan lain. Kan? So to be fair, saya tutup dengan poligami satu benda yang Tuhan jadikan untuk kita membuat pilihan. Choice dekat kita, pilihan di tangan kita. Kan? Dan setiap orang ada pilihan masing-masing. Cuma bagi saya adil lah. Kalau kita rasa kadang-kadang ada orang dia menilai kerana dulu ayah dia berpoligami, dia menerima trauma, jadi dia satu sejarah hitam bagi dia dan dia telah membakul sampahkan keseluruhan. Ini tidak adil. Kan? Ada orang kadang-kadang dia kes satu dua kes dia menyebabkan dia menghukum tu. Kan? Pasal itu kita ada kes-kes yang kita kalau 10 berjaya, 2 gagal, takkan kita nak ambil yang 2 menjadikan ini. Saya ingat semua kita boleh berfikir. Terima kasih sekali kepada Book Surgeon yang mengupas isu ini dan saya harap kita semua dapat manfaat, terutama bagi saya yang bercakap. Dan saya doakan supaya Book Surgeon terus dapat menyebarkan ilmu-ilmu dan fakta-fakta yang berinformasi kepada masyarakat. Walaupun mungkin kita menongkah arus, tetapi pejuang kepada perubahan itu akan dikenang dan kekal di dalam lipatan sejarah. Mungkin kita tak disukai, tetapi hakikatnya ada sesuatu yang telah kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Oh, lega dengar conclusion Ustaz tu sebab memang salah satu konsep ataupun prinsip dalam ubat-ubat ni, dia ada satu terma, personalized medicine. Personalized medicine maksudnya individu-individu tertentu keperluan kepada ubat dia tu berbeza. So memang kenalah analogi tu. Memang kena analogi tu. So Wan, aku conclude sikit kah? Lepas tu aku pasangkan balik. Okay. Bila kita tengok pasal isu poligami ni dan sebagainya, sebenarnya satu, kalau kita kita kisah dengan hidup kita saja tanpa kita canang di media sosial, itu sebenarnya lebih baik. Sebab macam contohlah cerita P. Ramlee kan, apa yang Seniman Bujang Lapuk tu, yang jiran sebelah dia kahwin lebih tu, apa dia pergi nak sabak dan semua. Ramlee sampai kata, kalau saudara nak menikah, kalau saudara nak berbini sampai 100 pun, kita peduli apa? Memang betul pun, tak ada orang peduli pun kalau anak tengah berbini. Han nak menikah sampai 100 pun, biar pergi kat hang lah. Masalah dia sekarang ni, semua benda nak canang kat orang, benda dalam kain, luar kain, semua nak bang kat orang. Lepas tu orang lain pun ada masalah juga bila tengok benda tu, trigger tak ketahuan. Bantai benda yang tak ada masalah pun, lepas tu duk kata benda tu sebagai masalah. Walhal diri sendiri tu mungkin lupa tengok cermin. Duk kata orang lain tak buat benda-benda sunat tu, tak buat apa popok makan 40 kali lah benda tu, apa nak kena check balik hadis. Duk kata kat orang, tapi diri sendiri mungkin benda-benda besar pun dia tak complete lagi. Syariat apa yang dia kena buat tu dia tak complete lagi, dia pandai duk nampak kat orang. Konklusi dia, jaga kain masing-masing dalam hal peribadi, tutup aib, tutup benda-benda yang memang peribadi tu, jangan duk canang kat orang. Dan pada masa yang sama, kalau benda tu perlu kita tegur orang dan sebagainya, tegur dengan cara yang elok, sampai ke ilmu dan sebagainya. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak sekali lagi, jazakumullah khairan, kepada semua Ustaz Rizal, sahabat saya Syazwan, dan juga Pro Media Tajdid, dan kepada seluruh orang warga maya yang menonton dan ulang tonton siaran ni. Saya serahkan balik kepada Syazwan, insyaAllah. Okey, baik, saya rasa itu saja. Kita telah mendengar ulasan yang sangat baik daripada Ustaz Rizal. Kita akan akhiri sesi live ini sekarang. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Ustaz Rizal. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ustaz Rizal, sebelum saya nak habiskan live ni, saya nak beritahu juga kepada Ustaz satu benda. Ini penting juga saya kena beritahu. Kalau kat Malaysia ni ada, ni saya cakap kat Rozaidi banyak kali, dekat Malaysia ni kalau ada kelab peminat Ustaz Mat Malaya, saya presiden. Saya mak tu. Ini saya kena bagi tahu, kalau saya tak mak ni saya tak boleh lena. Saya kena mak tu. Terima kasih. Saya ikut semua. Ya, saya ikut semua. Encyclopedia larangan dalam Islam ke Pro Media Tajdid tu, kira Ustaz Rizal lah tekan tu ya. Okay, saya kena bagi tahu.
Kalau tak, saya tak ada line out. Okey, baik. Itu saja. Terima kasih banyak Promedia Tajdid. Terima kasih banyak Bu Sujen. Terima kasih banyak kepada semua yang sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada ini. InsyaAllah kami akan datang lagi dengan topik-topik yang memandaikan masyarakat. InsyaAllah. Itu saja kami daripada Bu Sujen. Bu Sujen, analyze, scrutinize, criticize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kena kita.